kurang apa diriku. Bagus gak? Lumayan. Jarang pulang bukan maunya abang. Di sini abang sedang mencari peluang. Baru bisa bernapas saya, Mbak. Gokil akhirnya. Jadi aku kalau pakai parfum ini tuh memang harus disemprotin sama cewek cantik. Nah, cewek cantik kayak Mbak gini. Tapi ini aku ganggu gak? Enggak. Aku mau minta waktunya gitu. Sebentar boleh gak? Boleh. Sebentar aja, karena gini. Nanti aku bakal rilis beberapa lagu. Karena aku juga penyanyi. Musisi juga. Musisi. Nah, nanti aku mau nyanyiin Mbak dengan lagu baru aku. Dan aku mau minta tolong Mbak untuk nilai. Kira-kira lagunya seperti apa, penilaiannya seperti apa. Dubai wangi juga. Wangi ya? Enak ya? Diracik dengan bahan berkualitas tinggi, tahan 8-15 jam, dan semua aromanya tidak dimilikin sama parfum lain. Gua mau kenalin BRNY Eau de Parfum. Parfum signature asli dari saya, diracik dengan bahan berkualitas tinggi, dan sekarang sedang ada diskon sampai 55% bon. Jangan lupa juga untuk follow akun Shopee-nya. Kenapa? Karena saya bakal live di sana, kalian bakal dapat voucher 10.000 dan diskon sale gila-gilaan. Let's go, langsung di follow aja bon. Tapi ini dia unisex, bisa buat cowok sama cowok, cewek juga. Namanya Pick Me. BRNY Pick Me. Jadi kalau pakai ini langsung diambil. Diambil. Kan Pick Me kan ya, langsung diambil. Diambil hatinya yang diambil. Jauh bagiku kau tak ramah jauh. PDW namanya siapa? Iya. Mega. Mega. Nama aku Rian. Iya. Ya, Rian the Nasib. Rian dong. Iya. Bukan Rian Jombang ya, Mbak? Rian Jombang siapa tuh? Itu preman. Rian Jombang. Mbaknya berkenan kan nyanyiin itu aku nyanyiin satu lagu? Boleh ya? Mbaknya ini dua lagu ini ada yang lagu galau sama lagunya rada gembira, Mbak. Kira-kira Mbak mau yang mana dulu? Yang atau mau sesuai dengan keadaan? Keadaan aja. Kita yang galau dulu kali. Ini judul lagunya Aku Ciptaan Ciptain. Ciptaan lagi ya, maaf. Aku ciptain waktu aku lagi sakit hati, Mbak. Mbaknya pernah sakit hati? Sering. Sering. Kayaknya bangga banget ya. Sering. Jadi, dia tuh ninggalin aku, menduakan aku juga, terus lebih memilih orang lain daripada aku. Nah, tapi udah berhubungan lama dengan yang baru, dia baru sadar bahwa aku yang terbaik. Relate banget ya? Aduh, tapi kalau Mbak di posisi itu, apakah Mbak akan terima lagi atau enggak? Enggak ya? Baik, tinggal. Pas banget sama lagunya. Kita nyanyiin ya. Bor, jangan lupa dengerin lagu original aku di sini atau di link deskripsi. Terima kasih. Kurang apa diriku telah ku berikan semuanya untukmu. Tegangnya kau ingkari rasa cinta ini sampai ku sakit hati.
Bagus gak? Komen. Kini ku sadar, cintaku ini tak berarti untukmu. Kau buat luka isi hatiku, kau buat ku sekecewa itu. Di mana letak hatimu yang dulu kau duakan ku, kau memilih dia. Kini kau ingin kembali seperti dulu. Maafkan aku, tak ada lagi. Hatiku tak ada lagi untukmu. Awalnya kacau. Kenapa awalnya, Mbak? Awalnya kacau banget, itu bagus suaranya. Iya. Kenapa jadi kenapa kacau tuh? Karena aku harus menyerap aroma parfum. Uh-huh. Terus langsung dipadukan dengan kecantikan Mbak. Jauh bagiku kau tak amat jauh. Rindu, rindu aku ingin memelukmu. Buat kalian yang mau cukur rambut di arah Bogor dan sekitarnya, langsung aja ke Mabor Barbershop atau cek link deskripsi. Terima kasih. Ini lagu kedua, Mbak. Mau dengar lagu kedua? Boleh. Jadi ini untuk keresahan semua orang yang sedang berjuang cari nafkah di luar ataupun jauh sama keluarganya atau sama pasangannya. Harus semprot parfum dulu nggak? Nggak. Biar aman dari awal. Parfumnya udah. Karena wangiku sudah sangat wangi. Iya. Apalagi udah disambelah sama gini, aduh. Asik banget kita. Aduh. Mbak, tapi aku lihat Mbak tuh kayak hujan ya? Hujan. Iya. Kalau hujan tuh kan cair. Mbak tuh orangnya cair banget. Terus hujan tuh juga membuat kita menjadi sejuk. Nah, Mbak tuh cantiknya tuh bikin aku adem dan sejuk ya. Sayang, hati ini teramat sayang. Sabar untuk bertemu lagi. Ini judul lagunya Tunggu Abang Pulang. Okay. Tunggu Abang Pulang. Iya, Abang Toib ya. Tunggu Abang Pulang judul lagunya ya. Kita nyanyikan ya. Tadi Mbak namanya siapa? Mega. Mega ya. Ini pakai suara pertama yang kedua? Yang kedua aja yang deh. Yang kedua. Jarang pulang bukan maunya abang. Di sini abang sedang mencari peluang. Sabarlah sayang, abang kan cepat pulang. Doain abang pulang bawa banyak uang. Mega sayang, percaya sama abang. Jangan dengarkan perkataan orang. Katanya abang udah gak sayang. Jangan-jangan abang punya istri baru. Jarang pulang bukan maunya abang. Di sini abang sedang mencari peluang. Sabarlah sayang, abang pun cepat pulang.
seberang. Tahu enggak ya? Doain abang pulang bawa istri orang. Doain abang pulang pulang bayar hutang. Asik. Padahal mau dijogetin, jogetin aja deh. Wah, sepertinya sudah mau hujan. Tapi mbak, aku lagi bikin video tahu. What? Untuk YouTube aku. Namanya tuh YouTube channel Angga Chandra, mbak. Nah, di sini tuh ada kamera satu di sini, sama di sini satu. Ini malu banget. Ayo, malu banget. Tapi ini aku izin upload, gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Ini sebelum hujan nih, jadi makanya biasanya kalau udah masuk prank aku juga, itu prank, mereka pengen tahu yang nonton. Mbak tuh Instagramnya apa, gitu. Atau TikToknya apa, gitu. Ada gak? Kalau pakai TikTok sih, Instagram aja. Instagram? Apa Instagram? Vega Devita. Oke. Okay. Kalau TikTok nggak ada ya? Nggak pakai TikTok ya? Nggak. Tapi kalau sama aku pakai hati nggak? Mau nggak ya? Takut ya? Nah, include ya. Oh, takut. Takut banget loh. Gitu. Takut banget loh. Ini mbak, nanti aku izin share. Ya. Semoga teman-teman semua suka. Kalau suka langsung komen aja di bawah. Suruh kita untuk collab lagi. Kalau misalkan aku ajak collab lagi, mau ya? Boleh. Mantap sekali. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman semua. Follow juga Instagramnya Mega Devia. Angga Chandra pamit. Assalamualaikum. Dadah.